Shalom. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah rutin awal pekan Universitas Kristen Satya Wacana. Sebelum kita bersama-sama memulai dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, sungguh hati kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik, termanis, bahkan yang terpahit sekalipun dalam kehidupan kami. Sebab kami menyadari bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Bapa, perkenankanlah kami untuk membaca, merenungkan, bahkan melaksanakan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-20. Tetapi kita akan membacanya di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-20 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Yang menjadi fokus utama kita pada ayat yang ke-20 bagian A. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Tuhan yang membuat kami berhasil. Saudaraku, kalau kita membaca kisah Nehemia ini yang terjadi pada bangsa yang didiami oleh Nehemia, dia yang mengalami reruntuhan. Tetapi Nehemia memiliki hati yang rindu dan yang selalu cinta akan bangsanya. Kalau kita membaca di pasal yang pertama, di sana bahwa kejadiannya sangat-sangat tragis, bahwa Nehemia memiliki hati untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia mencapai keberhasilan di dalam membangun tembok ini selama 52 hari. Di ayat yang ke-20 bagian A di sana dikatakan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Tentunya, keberhasilan adalah dambaan, keinginan bagi setiap kita. Yang sekolah, yang kuliah, tentunya ingin berhasil dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang terbaik. Mungkin juga bapak ibu guru, dosen, menginginkan keberhasilannya adalah siswanya dapat sukses, bukan hanya sekedar tentang nilai yang didapatkan, tetapi tentang bagaimana karakter yang dibangunnya. Tentu juga banyak setiap kita menginginkan meraih keberhasilan. Ada cara-cara, langkah yang harus dijalani untuk mencapai keberhasilan. Tentunya keberhasilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, keberhasilan juga akan memacu seseorang untuk meraih keberhasilan yang lainnya. Keberhasilan dalam hal ini tidak berkaitan hanya tentang materi, tetapi bisa juga berkaitan dengan cita-cita, panggilan pelayanan, dan juga tujuan kehidupan. Nehemia mengatakan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 20, bagian A di sana dikatakan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Keberhasilan Nehemia ini menjadi kerinduan dambaan kita. Tapi pada pagi hari ini kita mau melihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sehingga di ayat 20 bagian A dia berkata, dialah Tuhan yang membuat kami berhasil.
Hal yang pertama, kita bisa membaca di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kemudian di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang kelima. Di sana juga dikatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Hal pertama yang dilakukan Nehemia, sehingga Nehemia dapat berkata di ayat 20 bagian A, dialah Tuhan yang membuat berhasil. Hal pertama yang dilakukan Nehemia adalah Nehemia hidup di dalam doa. Kita bisa melihat bersama-sama di ayat itu, bahkan doa yang disampaikan oleh Nehemia bukan cukup hanya berdoa, bahkan di ayat yang keempat bagian B, aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Doa yang dilakukan oleh Nehemia ini bukan hanya doa rutinitas saja, tetapi menjadi gaya hidup, suara iman. Siang malam Nehemia berdoa, menyembah, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja di dalam hidup Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6 di sana, lalu bertanyalah, maaf, di ayat yang ke-6, berilah telinga dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Nah, inilah seruan suara iman dari Nehemia. Berdoa adalah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Oswald Chambers pernah mengatakan, doa bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi doa adalah masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Sekali lagi, Oswald Chambers mengatakan, doa bukanlah sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi doa adalah masuk dalam persekutuan dengan Allah. Seberapa banyak di antara kita yang menginginkan keberhasilan dengan melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita? Mari bersama-sama, setiap langkah kehidupan kita, setiap tujuan yang ingin kita capai, kita bersama-sama berserah terlebih dahulu kepada Tuhan. Menyerahkan kehendak kita supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi. Lalu hal yang kedua, apa yang dilakukan Nehemia sehingga Nehemia dapat berkata, dialah Tuhan yang membuat kami berhasil. Yang kedua, kita bisa melihat dan membacanya kembali di dalam Nehemia pasal 2 ayat 5-6. Di sana dikatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanya raja kepada seorang pemaisuri yang sedang duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Hal yang kedua, setelah Nehemia berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dan hidup di dalam doanya itu, yang dilakukan Nehemia yang kedua adalah Nehemia menentukan prioritas. Alasan mengapa kebanyakan tujuan utama tidak tercapai, karena kita melewatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal nomor dua terlebih dahulu. Apa yang menjadi prioritas saudara? Bagi yang sekolah, yang kuliah, walaupun selama ini masih secara daring, prioritasnya adalah memahami, membaca materi, menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun oleh dosen. Nah, bagaimana
dengan kita sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan, untuk bersama-sama menentukan prioritas. Ada banyak orang merindukan berkat yang besar, tetapi tidak setia di dalam perkara yang kecil. Seringkali orang gagal untuk mencapai sesuatu yang diprioritaskan karena dia melewatkannya dan melakukan hal-hal yang nomor dua. Dari kesetiaan inilah Tuhan akan memperhitungkan layak atau tidaknya kita mengerjakan sesuatu yang besar nantinya. Mari bersama-sama, ketika kita menetapkan prioritas kita, ketika kita menentukan prioritas, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara tuntas. Dan bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Nah, hal ini akan kita lihat bersama-sama. Nehemia menentukan prioritas. Setelah tadi dia berdoa, bertanya kepada Tuhan, berpuasa, berkabung, memohon penyertaan Tuhan. Bukan hanya Nehemia menunggu jawaban doa dari Tuhan, tapi Nehemia juga mulai untuk menentukan prioritas. Dia mulai duduk, dia mulai menghitungkan apa yang akan dia capai, bagaimana langkahnya, siapa yang akan terlibat. Dan di ayat yang kelima, enam, di dalam Nehemia pasal yang kedua, kita bisa melihat bersama-sama. Nehemia menentukan prioritasnya. Apa prioritas Nehemia? Yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama selesaikan prioritas kita dengan tuntas di lembaga kita tercinta ini. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan Nehemia? Kita bisa membacanya di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang keenam. Nehemia pasal 4, ayat yang keenam. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Nehemia adalah melakukannya dengan sepenuh hati. Setelah Nehemia berdoa, Nehemia juga menentukan prioritas, dan yang ketiga adalah Nehemia melakukannya dengan sepenuh hati. Rahasia hidup yang berhasil adalah menemukan apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Sekali lagi, rahasia hidup yang berhasil adalah menemukan apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya menginginkan keberhasilan, saya harus melakukan ini, tetapi tidak melakukannya. Berarti hal tersebut bukanlah suatu keberhasilan yang akan dicapai. Orang yang menginginkan keberhasilan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan pasti dia akan melakukannya. Nah, di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa Nehemia melakukannya dengan sepenuh hati, sekalipun tidak ada yang menyuruh. Nehemia melakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, ya. Sekalipun dia tidak mendapatkan upah, dia tidak mendapatkan gaji. Karena apa yang dilakukan Nehemia itu berasal dari hati, maka keluar dari hati dan dilakukannya dengan segenap hati. Nah, rasa optimisme yang dimiliki oleh Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem menjadi wujud iman dan perbuatan dari Nehemia. Optimisme dari Nehemia menolong kita untuk menghadapi rintangan yang ada. Nehemia adalah seorang biasa. Dia adalah seorang pesuruh, juru minuman raja. Tapi dia punya hati, ya, yang besar untuk membangun tembok Yerusalem kembali. Dia bukan siapa-siapa di bangsanya. Dia hanya rakyat biasa, manusia biasa. Tapi dia punya hati untuk membangunnya kembali. Optimisme Nehemia tidak didasarkan pada kepandaiannya, melainkan terutama kepada Tuhan Allah yang mampu membuat Nehemia berhasil. Biarlah apa yang dinyatakan oleh Nehemia menjadi pernyataan kita hari-hari ini bagi lembaga kita tercinta, Civitas Akademika UKSW, dan juga sekolah-sekolah lab.
Seperti di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-20 bagian A. Dialah Tuhan yang membuat kami berhasil. Biarlah itu yang menjadi pernyataan iman kita. Biarlah itu juga yang menjadi penyemangat kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui lembaga ini. Biarlah itu juga yang mendorong kita bersama-sama untuk bekerja, untuk melayani dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya bahwa Civitas Akademika UKSW adalah lembaga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, biarlah ini menjadi bersama-sama menyemangati kita di tengah kondisi pandemik ini, bagaimana kita harus turut serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami kembali datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur dan terima kasih kami atas berkat penyertaan dan juga tuntunan Tuhan bagi Civitas Akademika UKSW. Kami ada itu semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang memampukan seluruhnya, baik dari para pemimpin sampai pada tingkat yang paling bawah di lembaga ini. Semuanya oleh karena tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, kami tetap bersyukur karena kami melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi lembaga ini. Seperti halnya di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkaulah Tuhan yang membuat kami berhasil. Ya Tuhan, pagi hari ini kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, tak henti-hentinya kami berdoa dan memohon kepada Engkau, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, bebaskanlah dari pandemi COVID-19 ini, dan Tuhan jauhkanlah dari krisis ekonomi yang akan terjadi. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk Wakil Presiden, para wakil rakyat, baik dari tingkat MPR, DPR, para bupati, para gubernur, wali kota, hingga tingkat RT/RW Tuhan. Engkau tolong mereka yang terus berusaha dan berjuang untuk mensejahterakan kehidupan bangsa ini ya Bapa. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Jika terselip dosa, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis, dokter dan perawat yang terus berjuang untuk melawan pandemik ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan mereka. Ya Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, supaya bangsa kami pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk kota Salatiga. Kami bersyukur jika kami dapat beraktivitas, dapat melakukan segala kegiatan di kota ini dalam keadaan damai sejahtera. Itu juga oleh karena campur tangan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tak lepas juga pergumulan dari lembaga ini ya Tuhan. Pergumulan untuk mahasiswa dan sekolah-sekolah lab untuk peserta didik. Tuhan, Engkau kirimkan berkat melalui setiap orang-orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk dididik dan untuk melanjutkan pendidikan di lembaga kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua yang pagi hari ini telah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tetap
Takkan terjatuh tanpa seizin.